Hello everyone. Oh my god, I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. I have some snacks here. Dikasih sama Lee. Sama Mr. Lee dibawain dari Singapura. Ada Gareth. Kalian pasti beberapa ada yang udah tahu ini juaranya popcorn deh pokoknya. Kemudian ada Irvin. Irvin sini kulit ikan salmon, kemudian dijadiin crackers dengan bumbu telur asin, which is salted egg. Kemudian ada Hanuta. Nah, yang ini relatif baru nih, aku belum pernah rasain, tapi sepertinya bakalan enak juga, bakalan seru. Kemudian ada yang dari lokal, edamame dari kampung halamannya Li. Thank you Li. Oh my god, nggak sabar. Let's get started. Irvin dulu ya. Oh ya, yeah. I'm using a new microphone. Semoga suaranya makin bagus. Meskipun ya bedalah dengan tanpa pakai. Here we go. Sumpah ini enak banget. Ya, sebenarnya UKM kita punya camilan-camilan dari kulit ikan begini, cuma mereka sebatas mereka hanya sebatas digoreng, kemudian dikemas. Nah, pengusaha kita mesti, UKM-UKM kita mesti belajar nih dari produsen di Singapura. Sama-sama kulit ikan. Tapi yang ini produk mereka jauh lebih enak, jauh lebih nikmat. Jauh lebih oke. Sementara yang di produk lokal aku pernah makan, sepertinya cuma digoreng doang, kemasannya juga kurang menarik. Rasanya ya so-so, dan kadang kulitnya nggak jelas dari ikan apa. Kalau ini mereka sudah jelas ikannya adalah dari kulit ikan salmon. Kalau yang di Indonesia mungkin kayaknya sembarang kulit ikan terus jadiin satu, main digoreng, jebret gitu. Harus banyak belajar. Oh my god, the big one. Enak banget sumpah. Mau nangis. Enak banget. Oke, oven-nya kita singkirkan dulu. My treasure. Kita ganti yang manis-manis. Carrots, ini rasa apa ya? Oke, ini sepertinya rasa kombinasi. Ada cheese, ada karamel. Cheese. Karamel. Oke, gue lebih suka yang rasa karamel, karamel sepertinya.
Okay, kita pinakuang hanu ta. Belum dibuka ternyata. Hazelnut. Ini guys, coba ya, wafer, kemudian tengahnya ada coklatnya, dan coklatnya ada hazelnut. Enak. Sebelum ini juga aku pernah makan, tapi nggak tahu mereknya apa, warnanya, warna kemasannya itu agak putih sama biru muda. Lupa. Sejenis ini 11-12 lah. Oke. Kita simpen dulu. Ini udah, Garrett sudah. Ada mamenya buat nanti aja. Karena sudah, ya, sudah terlalu umum. Dan perut saya udah mulai kenyang. Terakhir kita kembali dari ini juaranya adalah ini. Irvin. Karena pada dasarnya gue lebih suka snack yang rasa asin, bukan rasa manis. So, pemenangnya adalah Irvins. Once again, thank you Mr. Lee udah bawain. It's very kind of you. Juara.